Nah, kita kan ordernya nih via Grab ya, teman-teman. GrabFood ya. GrabFood. Nah, jadi gue dapat promo nih, teman-teman, menariknya. Sebentar. Hello everyone. Welcome back to our channel Fuji Sicilia. Gue Fuji dan Sisil lagi jadi kameramen di belakang sana. Nah, teman-teman, hari ini kita mau review jajanan yang kesukaan anak-anak kantor kita, namanya Mr. Oli. Jajanannya ini unik dan enak yang pasti. Nah, buat kalian yang mau tahu, stay tune ya. Oh iya, buat kalian yang baru pertama kali mampir di YouTube channel kita, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Thank you. Nah, teman-teman, karena kita makan siangnya, enggak mau kasih ya, ngemil siang. Ngemil cantik. Tadi udah dikasih tau Fuji ya, kalau kita order Mr. Oli di pakai GrabFood. Iya. Kita tadi order yang di Ambassador, ya? Mall Ambassador. Kebetulan paling dekat. Si Oli ini unik banget ya, Bu ya. Hmm. Nah, dia tuh ada 6 rasa nih. Cuman kita ordernya yang 12. Yang 12, isi 12. Nah, jadi tiap rasa dapat 2. Nah, teman-teman, selain kita pesan si Oli ini, kita juga pesan minumannya, teman-teman. Jadi dia tuh di Oli itu gak hanya jual makanannya, ya? Makanannya, tapi ada juga minuman. Minumannya tuh ada teh tarik, ada kopi, ada dan ini ada coklat juga. Kalau gue coklat nih. Kalau gue kopi tarik ya? Kopi tarik. Jadi teman-teman, basicnya si Mr. Oli ini, dia jual roti ya, roti goreng. Namanya luti gendang. Katanya sih luti gendang ini bahasa Padang, artinya roti goreng. Jadi intinya dia tuh roti digoreng. Terus isinya ada berapa? Ada 6 macam ya. Jadi yang 3 itu yang gurih, rasa asin, yang 3 rasa manis. Ya. Gua mau cobain yang asin dulu ya. Iya, ikan itu ya. Ikan. Nah, uniknya teman-teman kalau kita bisa tahu rasanya tuh apa aja, itu dia tuh ada kayak di atasnya tuh ada gambar-gambarnya gitu loh, teman-teman. Tuh. Gambar ikan. Nah, jadi ini rasa ikan. Nah, gue favorit tuh sebenarnya yang coklat, Bu. Coklat ya? Nah, kalau coklat tuh kayak gini, teman-teman, ada tulisannya coklat tuh. Nah, cobain ya. Ya, Bu. Cobain yang ikan. Cobain, Bu. Oh, cobain bareng-bareng. Tuh. Lihat deh, teman-teman. Tuh. Lumer banget kan, teman-teman? Kalau yang rasa ikan ini ya, menurut gua sih rasanya mirip panada. Jadi mirip panada deh, dalamnya ikan, ikannya dibumbuin kayak gitu. Terus luarnya roti. Jadi mirip panada sih. Cuman rasanya enak. Karena ini favorit gua. Agak pedas. Tapi gua apa yang lah basicnya. Jadi kalau yang gua tahu kan nih, Bu. Roti goreng tuh ya roti digoreng tapi isinya pisang coklat doang. Dan dia biasanya tuh gue nemuinnya tuh di warung-warung. Warung-warung. Jadi dia homemade gitu kan. Nah, roti tawar ya biasanya. Bukan. Enggak, rotinya bentuknya kayak kayak donat gitu, tapi bukan bundar ya. Oh iya, gue tahu, ya, gue tahu. Bener-bener, ingat. Tapi dia cuma isinya pisang sama coklat doang. Nah, mungkin Mr. Oli ini terinspirasi dan dia akhirnya bikin rasa-rasa baru ya dalamnya. Unik banget sih ini, teman-teman. Kalau yang asin ini rasanya, selain ikan yang gue cobain ini, ada rasa ayam sama beef ya. Kalau yang manis? Yang manis tuh ada coklat, oreo, sama strawberry. No, ini keju ya? Oh, keju? Mana keju? Keju tuh masuk manis ini. Ini ya? Keju tuh masuk manis apa masuk asin? Dan teman-teman, terus terang satu aja cukup kenyang sih. Iya. Ya, gue mau cobain yang... Tadi kan Fuji cobain yang ikan ya, teman-teman. Dia rasanya kayak apa, Bu? Tadi penida. Kayak panada. Panada, panada kok penida. Panada. Nah, kalau gue mau cobain yang ayam ya, teman-teman. Nih. Tuh, yang ayam kayak ini. Ini dia tuh kayak ada cabenya gitu. Pedes rasanya juga ya? Rasanya agak spicy gitu. Tapi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu pedes sih. Nggak terlalu pedes ya? Dia ya, pokoknya kalau isi 6 dia kasih, kalau nggak salah nggak boleh pilih juga deh. Misalnya gue beli isi 6 isinya Oreo doang. Enggak. Jadi kalau... Enggak. Ada nggak sih kalau kita ke store-nya langsung gitu? Nggak bisa ya? Jadi dia paketan gitu. Paketan. Pokoknya 6 rasa. Kalau isi 6 ya dapat satu-satu. Kalau isi 12 ya dapat dua-dua. Dan dia tuh rotinya cukup padat ya. Rotinya padat, isiannya juga padat loh.
nggak pelit gitu loh, isiannya tuh banyak. Tadi gue udah makan aja masih nih. Rotinya pun padat, makanya kenyang. Nah dia ini teman-teman, packagingnya itu ada isi 6, ada isi 12, dan ada isi 24. Bahkan ada paketannya yang dia itu isi 24, ada teh tarik yang sebotol gini loh. 1 liter gitu ya. 1 liter gitu. Nah, kita kan ordernya nih via Grab ya teman-teman. GrabFood ya. GrabFood. Nah, jadi gue dapat promo nih teman-teman, menariknya sebentar. Jadi harga yang isi 12 itu 68.000. Terus habis itu teh tariknya Fuji, teh tarik itu 18.000 teman-teman. Nah, terus untuk dark coklat gue ini 23.000. 23.000. Terus karena gue ordernya di Grab, total sebelum diskon. Total sebelum diskon itu 109.000 ya. Iya, 109.000. Pakai promo di Grab Cicip Jakarta OVO 50%. Jadi totalnya cuma 76.000. Diskonnya 40.000 ya. Jadi dari 109 teman-teman jadi cuma 76.000. Worth it banget sih. Nah, Mr. Oli ini teman-teman ada, kalau di Grab dia ada 5 cabang teman-teman. Dia ada di Mall Ambassador, di Kiai Maja, Tanjung Duren Selatan, Kelapa Gading Timur, sama Mall Ciputra. Dia tuh di Jakarta Selatan ada, di Jakarta Utara ada, di Jakpus juga ada. Dan dia itu ternyata dia ada di Batam juga loh teman-teman. Mungkin karena dia juga Batam. Oh guys, revisi ya. Ternyata bukan dari Padang, dari Riau. Ya. Tuh, jadi luti itu artinya. Berarti ini sebenarnya bukan roti goreng ya? Iya. Tapi luti sana itu artinya roti, gendang itu artinya goreng. Oh, ya? Jadi luti gendang. Jadi roti goreng. Roti goreng. Nah, tapi bahasa Riau. Oh, makanya dia ada cabang di Batam karena dia originalnya dari sana. Oke, teman-teman, gue sama Fuji udah selesai makannya. Dan waktunya kita untuk kembali ke kantor. Terima kasih udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Kita pamit ya Bu ya. Pamit ya. Gue Sisil. Dan gue Fuji. Terus support yes channel kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Ding! Thanks for watching. Bye. Bye.